Nabi ni bila dia tak tahu, dia sebut dia tak tahu. Dan kita pun kalau orang tanya kita satu benda yang kita tak tahu, kita kena kata kita tak tahu. Dan benda tu tak aib pun. Bukanlah satu keaiban bagi seseorang yang orang kenali dia sebagai ilmuan, orang tanya dia satu soalan, dia kata dia tak tahu. Itu bukan aib. Tetapi itu menunjukkan amanah ilmu dia. Saya sebut ni sebab saya pernah kena dekat KL. Orang tanya saya satu soalan. Ustaz, kitab Fadail A'mal yang digunakan oleh jemaah tertentu, adakah dalam tu ada hadis yang tidak ada asal dan daif? Saya kata ada. Berdasarkan kajian, orang yang buat kajian tentang kitab tu, antaranya sahabat saya lah, dia buat kajian PhD dia. Dia kaji kitab zakat dalam bab dalam kitab Fadailul A'mal, dia kata ada hadis yang tidak ada asal, tak tahu datang pada mana. Ada riwayat-riwayat yang daif, ada. So dia tanya saya satu soalan, saya jawab sekadar apa yang saya tahu. Macam orang tanya kita, dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam ada tak hadis daif? Kita kata ada. Ada tak hadis mungkar? Ada. Kenapa Ibn Rajab masuk kan? Yang ni kena kajian lah. Kena kaji kitab tu mendalam, kena baca daripada awal sampai sudah. Dengan analisa, dengan apa ni, minda yang kritis, baru kita boleh tengok. Macam saya kaji kitab Zadul Ma'ad Ibn Al-Qayyim. Orang tanya saya, dalam bab akhir, ustaz buat apa dalam bab akhir dalam thesis PhD? Saya kata, saya kaji pemikiran Ibn Al-Qayyim dan saya puji dan saya kritik. Kerana dalam kitab Zadul Ma'ad, walaupun Ibn Qayyim ni digelar sebagai Al-Hafidh, ulama hadis yang hebat, tapi ada hadis mungkar yang dimasukkan yang terlalu daif, ada. Dan ada hadis-hadis daif yang digunakan dalam hukum pun ada. Kenapa dia masukkan? Saya tak tahu. Cuma saya kata ini kesilapan Ibn Qayyim, moga Allah Ta'ala mengampungkan dia. Saya pergi dekat satu college dekat negeri Selangor, saya dipanggil untuk membentangkan satu bab daripada thesis saya. Tiba-tiba ada seorang pensyarah, dia bangun. Dia kata, ni doktor nak tanya satu soalan. Dia kata, saya nak tanya ni, kenapa Ibn Taymiyah ni dan juga Ibn Qayyim ni ada masukkan hadis-hadis yang kadang-kadang terlalu daif dan daif dalam kitab-kitab mereka. Saya kata, yang pertama, saya bukan Ibn Taymiyah dan saya bukan Ibn Qayyim. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita bukan menjadikan dia sebagai Nabi sehingga kita nak kata dia maksum. Ada orang kadang-kadang, dia ingat kita ni, kan, dia ingat kita ni orang yang sangat ekstrim dengan Ibn Taymiyah dan sangat ekstrim dengan Ibn Qayyim. Kita kata tak, mereka juga adalah tokoh. Lahu ma lahu wa alaihi ma alaih. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Kita treat dia, kita lahirkan dia sama macam tokoh-tokoh yang lain juga. Bukan makna kesilapan dia pun kita nak bela, tak. Salah-salah lah. Cuma tesis saya tu belum terjemah lagi lah, kan? Orang tanya bila doktor nak terjemah. Saya kata tunggulah bila ada masa, kan? Kalau tak, tuan-tuan boleh tengok saya kritik Ibn Qayyim. Dan penyelia saya pun tak ada kata, tak beradab sungguh engkau ni mengkritik seorang tokoh. Dah lah. Sebab kita kritik dia bukan kita kritik ikut pandangan kita, kita kritik ikut pandangan ulama' lain. Saya suka dengan pandangan apa Syekh Naqib Al-Attas bila dia guna satu istilah. Walaupun saya ada benda yang saya tak setuju beberapa perkara dengan dia lah, kan? Terutamanya bila dia cuba untuk kata hadis yang tuntut negeri ilmu, tuntut ilmu sampai negeri Cina tu, dia cuba nak kata sahih, ha? Kerana maknanya betul. Sama Sa'ad bin Abi Waqqas pun pergi ke negeri Cina. Kita kata makna betul belum tentu hadis tu Nabi sebut. Kau nak kata sahabat pernah pergi negeri Cina, sahabat pernah pergi Turki, sahabat agak pernah pergi Mesir, ada sahabat pergi Yaman. Jadi nak tuntut ilmu sampai negeri Yaman juga. Kebenaran satu maklumat dengan Nabi sebut ke tak sebut tu dua benda yang berbeza. Kena bezakan benda tu. Bukan semua benda betul kita boleh sandar kat Nabi, kan? Maka dia ada sebut satu benda, dia kata sindrom berbalisme.
Oh, bagus tu dia punya istilah. Kita boleh viralkan istilah tu. Sindrom bebalisme. Sindrom bebal maksudnya adalah bodoh, tak tahu diri sendiri bodoh. Kita tak nak berlaku dalam masyarakat ni sindrom bebalisme yang mana dia tak faham, sebenarnya dia tak faham. Sebenarnya dia yang tak faham. Bila kita berinteraksi dengan pandangan tokoh, kita tidak memaksumkan dia. Kita tak mengatakan semua pandangan dia betul, tak. Ada benda yang kita boleh ambil dan ada benda yang kita boleh tolak. Berdasarkan penilaian yang kita, yang Allah Ta'ala bagi kita akal untuk pilih. Baik. Jadi, dia tanya saya soalan tu lah. Macam mana? Ada tak ada hadis dalam apa fadailul amal itu tidak ada asal dan hadis yang terlalu dhaif? Saya kata ada lah. Hadis dhaif ada, hadis sahih pun ada, hadis hasan pun ada. Sekadar yang kita tahu kita jawab lah. Lepas tu dia tanya pula, eh, Syekh Zakaria Al-Kandahlawi ni bukan ke muhaddis besar? Macam mana dia boleh masukkan hadis-hadis yang macam ni dalam kitab dia? Saya kata yang tu saya tak tahu. Yang tu perlu kajian lanjut ataupun tanya pada orang yang betul-betul mengkaji kitab tu. Lepas tu dia macam, takkan tak tahu kot? Saya katalah, eh, memang saya tak tahu. You sebagai orang yang mengajar hadis, kena tahu benda ni. Saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba dia tempo. Saya bila dia tempo, saya pun tempo jugalah. Saya kata, bukan syarat nak mengajar hadis kena tahu benda tu. Banyak lagi benda lain saya tahu. Lepas tu dia pun keluar daripada masjid. Dia bising lah. Saya tak tahu benda dia cakap. Lepas tu ada orang beritahu saya, tak puas hati. Tak puas hati tu. Masalah kita ni kadang-kadang kita tanya soalan, kita nak penceramah jawab. Macam mana yang kita setuju? Dan tak malu pun saya nak bagi tahu bila saya tak tahu. Saya tak tahu, saya tak tahu. Sebab Nabi pun pernah jawab pada Tuhan, saya tak tahu. Dan Tuhan tak pernah katakan Nabi. Eh, hang Nabi tu. Tuhan tak pernah kata. Tapi Tuhan ulang soalan yang sama. Tuhan nak tengok Nabi ni amanah tak amanah. Dia tanya soalan yang sama 3 kali. Ya Muhammad, fima yaqtasimul mala'ul a'la. Wahai Muhammad, pada perkara apakah makhluk di langit sedang bergaduh sekarang ni? Sedang berbeza pendapat, sedang bercanggah pendapat sekarang ni? La adri ya Rab. Aku tak tahu.